Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio. Oke, sekarang saatnya kita lanjutkan gameplay ke-19 dari game Life After ini ya. Sebelumnya di gameplay ke-18 kita udah mengalahkan tentara, terus zombie, terus raid, dan juga kita mengalahkan bos kalajengking yang ada di map gurun ya. Nah, sekarang di gameplay ke-19 ini saatnya kita mengupgrade rumah gue ke manor atau ke level 6 ya. Jadi kita cek dulu misinya bentar. Kita lihat dulu apa aja yang harus kita kerjakan di gameplay kali ini. Oke, pertama kita harus upgrade skill dulu ya ke level 25 semuanya. Skill looting, crafting, dan fighting. Dan ini gue udah selesai semua. Skill gue udah 25 semua. Berarti nextnya gue tinggal mengupgrade rumah gue ke level 6 ya. Sekarang berarti rumah gue masih level 5. Kemudian yang ketiga kita akan pergi menggunakan helikopter ke map baru yaitu map rawa ya. Nah di map rawa ini nanti kita bakal ngerjain misi yang ada di papan, disuruh ngerjain misi yang ada di papan ya. Terus yang terakhir kita disuruh untuk membunuh 30 buaya ya. Oke, kita mulai dari mengupgrade rumah ke manor level 6 dulu ya, ke rumah level 6. Kita lihat bahan-bahan yang diperlukan yaitu 30 batu bata. Terus 10 batu ini, 5 semen dan 5 lempeng aluminium. Di sini gue udah punya batu batanya, udah punya semen dan udah punya lempeng aluminiumnya juga. Berarti tinggal batu yang ini yang gue belum punya. Dan batu ini tuh belinya di toko material ya, di kota 101 atau di kota clan. Intinya di toko material ya. Oke, kita datangin dulu aja tokonya. Nah ini dia tokonya dan kita chat aja ke NPC yang ini. Kayaknya di kota 101 sama juga kayak gini NPC-nya. Dan kita beli batu ini 10 ya. Harganya 24G dan 72 bounty, semacam bounty gitu. Atau poin clan mungkin ya. Cuma butuh 10 aja. Pokoknya ini beli aja di toko material. Dan saatnya sekarang kita untuk mengupgrade rumah ke level 6 ya. Ya, kita kembali ke gardu dan kita langsung upgrade aja. Ini bahan-bahannya udah lengkap semua ya, dan skillnya juga udah skill 25 semua. Ini cuma menunggu selama 10 detik aja ya. Oke, kita tunggu aja sebentar. Oke, 3, 2, 1, dan selesai. Ya, ini udah di upgrade ke level 6 rumah gua. Dan kita lihat apa aja. Ya, ini ada yang kebuka ya, resep-resep baru yang di mesin pembuatan armor dan senjata. Terus mesin buat bangunan atau furnitur nih, ada meja sama bunga juga ya. Oke, kayaknya udah ini aja, nggak ada lagi ya. Ya, ini manor udah level 6 sekarang, kita cek. Oke, ini kelar ya. Nah, selanjutnya kita naik heli ke map buaya nih, map rawa-rawa ya. Kita cek dulu. Nah, ini map rawanya ada di bawah, dekat bawah map university ya. Ini university dan ini yang paling bawah, ini map rawa ya. Dan sekarang kita langsung aja pergi ke sana ya. Oke, gua udah sampai di map rawa. Wow, tempatnya sih creepy banget ini ya. Horror banget ini kayaknya nih. Oke, di sini ada board, kita harus ambil. Oh, tunggu, sebelumnya gua mau cek dulu apakah selesai. Oke, ini kelar ya. Berarti kita di sini tinggal kerjain mungkin salah satu misi yang ada di papan atau semuanya ya. Gua kurang tahu juga nih. Kita coba ambil dulu aja. Oke, ini gua udah ambil semua. Mungkin kita kerjain salah satu misi aja ya, yang ngambil-ngambil box gini ya. Yang lain nanti butuh ditranslate dulu. Oke, kita kerjain dulu aja. Kita coba selesaikan satu misi apakah clear atau enggak ya. Kita lihat dulu aja. Ini si mapnya kayak serem banget ini ya guys. Oke, ini dia udah di dalam rawa dan ini hati-hati di sini kayaknya banyak buaya ya. Ya udah, gua mau ke ini dulu ya, ke marking yang kuning-kuning kita ambil dulu, kita selesaikan dulu satu misinya, kita lihat. Wow, ini sih tadi gue lewat sini dan ada monster yang keluar dari dalam rawa-rawa ini, guys. Oh, kaget gue anjir. Oke, itu dia. Seperti cacing, gue nggak tahu itu apa. Yaudah, kita menjauh dulu aja ya. Kita ambil box pertama nih. Kita disuruh... Oh, ini kayaknya disuruh nebang ya. Disuruh nebang pohon ini nih. Bener nggak sih? Oh, enggak, guys. Di belakangnya itu ternyata ada box. Oke, kayaknya gue lihat buaya ya. Oke, kayaknya sekalian aja kita coba buat nge-kill si buaya ini ya. Sepertinya ini kita bisa langsung clear ini misi yang buaya ya. Gua coba, kita butuh 30 kill buaya ya. Kita tes apakah susah. Oh, lumayan juga ternyata ya.
Damage dia ke gua itu berapa kira-kira ya? Ini gua senjatanya pakai Thompson ya. Thompson katanya sih lebih bagus dari UMP, cuma gua belum pernah ngetes bagusan UMP atau Thompson. Tapi di sini gua bikinnya Thompson, katanya bagusan Thompson, ya udah gua bikinnya Thompson aja. Resepnya dari gacha ya Thompson ini. Oke, kita cek lagi yang buaya itu harusnya udah satu ya. Oke, ini udah satu. Yap, kita lanjutkan aja kill 30 buayanya sama ini ya, sama misi yang looting-looting ini. Oke, kita coba. Oke, ini misinya udah kelar ya, yang salah satu misi kayaknya gua udah selesai. Kita coba lihat apakah ternyata belum ya. Mungkin kita harus selesaikan semua misi yang ada di papan ini ya, kayaknya sih gitu, guys. Nah, sekalian kita lihat safe house-nya itu di map ini tuh ini tandanya sih di sini ya. Kemungkinan safe house-nya itu rumah ini. Ya, benar ya. Ini ada kompor, terus ada ini juga nih buat gacha. Buat gacha, buat main kartu. Ya udah, berarti fix ini adalah safe house-nya ya. Dan ya udah, kita lanjutkan lagi misinya ya. Oh, yang ini tuh kayaknya ini bukan zombie ya, tapi ini orang. Oke. Ternyata dibawa, kayaknya bawa bom molotov ini ya. Zombie bukan sih itu. Zombie juga ternyata, guys ya. Ini zombie loh nih. Tapi dia bawa obor seperti orang ya. Tapi itu zombie loh. Kalau soal lootingan sih di sini kayaknya sama aja dengan yang di map Snow ya. Lootingannya itu sama aja item-itemnya, cuma ada beberapa aja item-item baru, kayak di batang rami itu dia ada item daun yang warna orange kayak gini nih. Dan selebihnya sih sama. Terus dari buaya ada kulit buaya ya. Ya, jadi gitu aja. Selebihnya sih sama aja ya dengan lootingan yang ada di map Snow. Mungkin di sini lebih gampang ya daripada yang di Snow itu. Oke, gue selalu kaget dengan ini nih kalau nongol. Gimana kalau kita lawan dia ya? Gue nggak ngerti ini binatang apa sih nih. Nah, ini don ya guys. Jadi di sini gue tuh harus menyelesaikan misi yang rewardsnya itu ada gold atau emas batangannya. Dan misi yang hadiahnya emas batangan adalah misi yang kita nyari ini ya. Kita ke tanda-tanda, misinya tuh tanda-tanda kuning yang tadi itu, yang pertama itu yang scan map terus keluar tanda kuning-kuning. Dan misi itu hadiahnya adalah ada emas batangannya. Dan ya ternyata ngelarin misi yang itu dan kita down nih yang ini ya. Selanjutnya kita tinggal kill aja nih 30 buaya. Gua udah kill 5, berarti tinggal 25 buaya lagi. Ya udah, kita coba selesaikan dulu ya yang ini. Ya, ini ada item baru lagi ya di sini, kulit kayu seperti ini. Ini dari pohon yang ada di rawa-rawa ini ya guys. Ya, ini salah satu item baru yang ada di map ini ya. Ini gue kalau ngelihat map ini tuh ya, ini mirip dengan mapnya Resident Evil ya, game RE. Dan ya, ini benar-benar kerasa map ini tuh aura zombie-zombiannya ya. Kita coba kill zombie yang ada di sini, kuat nggak sih? Oke, ternyata dia masih level 25 dan nggak jauh beda juga sama zombie yang ada di map Snow ya. Oh, ternyata zombie juga ngedrop kulit buaya guys ya. Gue kira cuma buaya doang. Ternyata zombinya juga. Dan kayaknya di map ini kita harus sedia banyak obat-obatan ya. Jadi di sini di bag gua ini atau di pembuatan item di sini tuh ada item baru berupa seperti botol. Nah, ini dia. Ini bahannya tuh pakai kulit buaya sama daun yang orange. Ini buat naikin yang putih ini, apa ya, kesehatan gitu ya. Jadi kalau kita batuk-batuk minum obat ini langsung sembuh gitu ya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Obat lah intinya ya. Nah, ini guys, ini sesuatu yang baru juga nih ya. Jadi di map itu dia lambangnya atau simbolnya itu simbol buah, tapi begitu kita ambil ini dia kayak tengkorak gitu ya, fosil gitu, dan kita bisa dapat tulang, tulang yang panjang atau tulang yang kayak cakar gitu ya. Itu lumayan memudahkan kita buat nyari tulang ya di sini ya. Oke, ternyata nyari buaya di sini tuh nggak gampang juga ya guys. Ini sekali nongol paling dua, kadang satu, dan ini buaya terakhir. Ya, gue ada satu jam lebih kayaknya gue muter-muterin map ini nyari-nyari buaya. Emang dasar buaya ya guys. Oke, ini yang terakhir. Dan ya, ini harusnya udah selesai sih. Kita cek lagi mana misinya. Oke, ini udah kelar ya. Yang mana tadi ya? Oke, ini dia. Ini kita udah selesaikan upgrade level 6 rumah, terus naik heli ke rawa, terus ngerjain misi di papan yang hadiahnya gold. Itu misi yang paling atas kiri.
itu yang pertama ya, misinya itu hadiahnya kelarnya itu, dan misi itu kelar. Kemudian kill 30 buaya juga udah, nih kita udah bisa klaim hadiahnya sih. Oke, selanjutnya, oh ada lagi di bawah ya guys. Jadi ini gue nggak tahu di map mana nih kira-kira ya. Oh, ada buaya di sini. Nih Yuzi gue lihat sampai merah begini guys. Yuzi gue sampai mau, Yuzi apa, Thompson gue sampai mau rusak lagi nih. Ternyata nextnya ini masih di map rawa-rawa ini juga ya. Di sini kita harus cari 15 box. Ini sih lumayan kayaknya memakan waktu lama juga nih ya. Gue nggak mungkin record di video yang ini. Mungkin di next video ya, di gameplay ke 20 mungkin ya. Kita cari box ini 15. Gue baru dapat 6 ini tadi. Terus nyari ini ngekill 30 zombie, baru 2 zombie yang dikill. Kemudian kita ini nggak tahu apa ya, ini NPC-nya ada di pulau keempat ini. Kita nanti bakal pergi ke pulau keempat ini. Mungkin chat dia dan 0/10 gue nggak tahu ngapain. Mungkin beli sesuatu ya. Dan nah ini ngekill ini nih, binatang apa nih? Ada di pulau keempat dia ya, binatang kayak gini. Gue belum ketemu nih sama binatang ini, nanti kita lihat aja. Dan yang terakhir, ini adalah raid di snow ya, di map salju. Dan ini selesai di bab 4, nanti kita lanjut ke yang kelima ini. Oke, jadi ini nanti kita bakal lanjutin di gameplay ke-20 aja ya. Jadi gameplay ke-19-nya cukup sampai di sini dulu aja. Ya udah, thanks buat kalian yang udah nonton dan subscribe. Semoga berguna dan sampai jumpa.